Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di kesempatan kali ini saya mau sharing barang berharga saya. Ini adalah salah satu barang berharga saya untuk anak saya Khalisa yang sekarang dia umurnya sudah 6 bulan lebih 15 hari. Tepat hari ini lebih 15 hari dan dia sudah mulai MPASI. Nah, karena dia sudah mulai MPASI, dia juga sudah boleh dong dikasih minum air. Nah, kasih minum air putihnya pakai apa? Bisa pakai sendok atau nggak gitu bisa pakai botol hisap. Nih, botol hisap seperti ini. Nah, kali ini aku mau nge-review botol hisapnya ini si Khalisa. Yang ini menurut aku worth it banget. Jadi aku beli itu harganya Rp12.500. Dan itu kemasannya sebagus ini. Nah, ini kemasannya. Sorry ya buruk karena emang ini penyok abis dimainin sama bayi. Tapi kemasannya sebagus ini dan dapatnya gini. Ini namanya Spot Cup. Mereknya Ninio nih. Mereknya Ninio. Ninio Training Cup namanya memang Ninio Training Cup. Di sini sudah BPA free, harganya Rp12.500 dan tahukah andai ibu sekalian, di sini tuh enggak hanya dapat yang Spot Cup kayak gini. Tapi juga ada nursing cup-nya, itu dot itu, terus ada juga straw cup. Straw cup itu berarti sedotan ya. Nih, kita buka. Nah, ini ada dot-nya. Terus kemudian ada yang straw cup ini, yang ada sedotannya itu. Tuh. Oh, sini dong. Nah, tuh, kayak gini ya. Dan yang dipakai anak saya sekarang itu yang ini, yang botol hisap, seperti ini bentuknya. Tuh ada pegangannya gini. Terus kemudian di sini ada mereknya Ninio. Ini lubangnya ada dua, jadi nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu kenceng ketika airnya tuh keluar. Dan yang paling saya suka tuh ada tutupnya. Jadi kayak lebih safety gitu. Jadi kayak nggak lalat bisa hinggap kalau ditutupin. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ya keunggulannya. Jadi kemasannya seperti ini dan ini itu ada sudah BPA free. Jadi dan ini katanya sudah microwave safe sama dishwasher safe. Jadi ini aman untuk dipanasin di microwave atau enggak gitu dicuci pakai dishwasher, aman banget. Dan di sini tuh isinya itu tadi ya ada 3. Jadi ini bagian atasnya tuh, cupnya tuh. Cupnya tuh bisa diganti, diputar aja. Terus bisa diganti sama ini, sama apa yang dot itu, nursing cup. Bisa diganti nursing cup, bisa juga pakai tutup yang sama tuh. Jadi kayak dot biasa, cuman ada pegangannya, jadi suasana beda buat anak. Terus kalau untuk anak yang kayak lebih gede lagi, pakai straw cup. Kayak gini, straw cupnya tinggal dimasukin aja tuh. Terus ditutup deh. Tuh aman banget kan. Dan ini harganya cuma Rp12.500. Oke, aku mau kasih tahu dulu nih produknya nih. Katanya ini nursing cup-nya itu atau ini dot-nya itu dari silikon. Terus kemudian katanya untuk yang 3 bulan ke atas. Terus kalau yang ini spot cup-nya ini untuk 6 bulan ke atas ya, karena emang untuk bayi yang sudah mulai MPASI ini juga untuk menstimulasi tumbuh giginya. Ya, kayak gini. Terus kalau straw cup ini untuk yang 9 bulan. Nah, jadi aman. Maksudnya tuh kalau kita beli satu botol aja, biasanya kan satu botol hanya ada straw cup yang gini atau nggak gitu, dot botolnya ada dotnya sendiri. Tapi kalau dari Ninio Training Cup ini yang sudah BPA free itu, ini kita beli kayak gini sudah dapat sepaket nih, di sini ada tulisannya. Jadi ada yang bisa untuk nursing cup pakai nipple, ada juga yang spot cup itu yang untuk bagi yang sudah mulai MPASI. Sama yang ini straw cup itu untuk bayi yang lebih gede lagi. Jadi ini untuk ngajarin bayi membiasakan diri yang biasanya minum dari nipple, dari dot kemudian ke straw sebelum dia masuk ke minum pakai gelas. Katanya di sini gini, ini aman banget katanya. Nipple cup-nya itu dari polipropilen dan itu bisa tahan sampai 100 derajat Celcius. Jadi ini kalau mau dididihkan itu bisa banget. Ini kalau mau dididihkan bisa banget.
Oh, bukan itu ya. Ini ya, nipple cap itu ini ya. Nipple cap tuh ini, tutup ini, itu bisa didinginkan sampai 100 derajat Celcius. Kalau yang ini dari silikon, ini. Ini dari silikon rubber, jadi dari karet silikon yang bisa didinginkan sampai suhunya 120 derajat Celcius. Kalau yang straw sama spot itu bisa sampai 100 derajat Celcius juga. Jadi kalau kita mau mensterilisasi itu bisa pakai digodok di air yang mendidih. Terus kemudian adapternya tuh yang ini. Adapternya tuh yang bawah nih. Nah, ini itu juga bisa sampai tahan di 100 derajat Celcius air, jadi kayak lebih aman. Maksudnya dia lebih enak kalau misalnya kita mau mensterilisasi pakai air mendidih. Terus cupnya juga ini, gelasnya itu juga bisa, materinya dari polipropilen, itu juga bisa tahan panas sampai 100 derajat Celcius. Dan di sini tuh enaknya adalah ada miliannya, jadi kayak ini ada gelas ukur, kelihatan nggak ya? Ya kelihatan ya, di sini ada ukurnya gitu sampai 180 cc atau 180 mili. Jadi kalau kita mau ngukur kayak kebutuhan bayi 6 bulan kan dia mulai 120 mili boleh. Nah itu kita set aja sampai 120 mili itu satu hari kalau aku kayak gitu biasanya. Jadi ini enak banget, bayangin, dan cuma 12.500 bisa dapat sebanyak ini, itu worth it banget menurut aku. Nah biasanya kalau aku mau nyuci tuh ya dilepas dulu, ini dilepas, kemudian ininya juga dilepas. Ini kebetulan ada airnya karena dipakai sama si bayi untuk minum. Nah kalau nyucinya harus dilepas seperti itu biar semakin bersih, dan kita ngebersihnya juga enak. Oh ya, kalau misalnya bayinya masih suka minum susu, kita bisa deh pakai minum susu formula pakai gelas ini ya, karena ada pegangannya, jadi kayak ngelatih pegangan bayi. Terus juga ini ngebersihinnya juga nggak perlu apa yang alat bersih botol yang khusus itu ya, karena ini kan lebih besar kan, jadi bisa pakai spons biasa gitu. Kalau aku sih pakai spons biasa, baru kalau ininya pakai yang dari itu yang pembersih botol itu. Sudah seperti itu, dan ini worth it banget. Ada warna pink, ada warna hijau, sama ada warna biru. Saya pilihnya yang warna hijau, nggak tahu kenapa pengen hijau aja. Terusnya kalau bayi perempuan pink ya, tapi enggak sih, aku emang pengennya warna hijau, nggak tahu kenapa. Ini worth it banget beneran. Tapi tempatnya udah penyok ya, karena udah dibuat mainan anaknya. Tapi kalau kita mau ini, mau pakai, di sini ada tulisannya sterilize before use, itu harus di sterilisasi dulu sebelum pakai. Dan karena ini kan jarang dipakai tuh sama aku, jadi aku simpen aja, dimasukin ke wadahnya. Terus kalau yang ini, dipakai mainan anaknya. Kalau ini kan masih dia belum pakai, nunggu dia 9 bulan baru bisa pakai. Ya udah, aku simpen aja di sini. Nah, aku kancingin. Botolnya dibuat mainan anaknya ya, karena bisa dikocok-kocok dan bunyi. Gitu, ini aku simpen dulu dah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Ya meskipun agak berantakan videonya, tapi nggak apa-apa lah. Cuman aku mau sharing aja. Ternyata harga 12.500 itu bisa dapat produk sebagus itu. Nih, bisa dapat produk sebagus ini. Dan insya Allah bermanfaat lah, bermanfaat banget. Ini nih anaknya yang pakai nih. Ini lihatlah anak yang pakai nih. Sebentar ya, aku lepas ya kameranya dulu. Sebentar, lepas dulu dari tripod. Anak ini yang pakai tuh. Nah, dia lagi mainan. Karena ditinggal ibunya bikin video tuh, dia main. Udah ya, cukup sekian video kali ini. Iya, ini hati-hati kalau mainan pakai kayak gini, karena bayinya udah makin aktif. Jadi harus hati-hati tuh. Jadi harus hati-hati banget biar nggak sampai terjadi kecelakaan. Udah, dia juga pakai Claudy loh. Emang selalu pakai Claudy sih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mau tidurin bayi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.